itu kurang lancar. Sarana selokane. Selokane sini. Dan kemarin barusan nah itu penambahan gorong-gorong. Memang sudah besar, tapi kan keluarnya masih kecil. Keluarnya ngendi maksudnya? Sini, Pak. Kalau sana. Sini. Malah sandalku malah copot sini. Gila, Pak. Ini sodetan yang kemarin. Nah, ini sodetan yang kemarin. Baru. Ini sodetannya sini. Sini, sana, Pak. Ini kali lagi? Ya, kali. Ya. Ini pun lumayan surut, atau kan mau semini terus? Dari tadi segini, tapi agak nambah dikit malah. Kalau yang pompa pasar baru, ya semua ganti, Pak. Kalau yang baru yang ini asin nyedot apa orang? Asin ngerah nyedot. Tapi kemarin saya lihat cuma satu ya. Ada yang malah mangap-mangap kepala-kepala itu. Ya, delapannya pompa saya. Jalan sih mau langsung terus itu ya. Tidak ada kesempatan.
pastikan saja bahwa pompanya berjalan dan ini alhamdulillah berjalan. Hanya memang satu ada trouble. Dan kita mesti memanage karena memang tadi itu temperaturnya mesti diatur. Tapi yang penting kalau ini jalan, ini akan bisa membantu. Jadi waktu tadi maghrib saya dilapori, Pak kita mulai cek dan malam tadi sekitar jam 8 saya tanya sudah mulai surut. Maka saya pastikan beberapa ini pompanya bisa jalan. Kalau pompanya bisa jalan, insya Allah itu ya hujannya kalau agak tinggi bisa tersedot. Ya alhamdulillah ini bisa terang, mudah-mudahan tidak masalah. Tadi saya lewat di area banjir kan masyarakat yang ada di kiri kanannya juga mereka sudah siap sepertinya. Ya ya nggih. Terima kasih Pak. Selamat turun Pak Irwan ya. Nggih nggih. Terus ya Mas ya. Dijaga terus ya. Jam. Ya ya ya.